فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي الحمد لله بشكر كحضر الله سبحانه وتعالى Kami dengan izinnya dapat bersama pada malam ini. InsyaAllah pada malam ini kita nak bincang perkara yang berkaitan dengan Sayyidina Uthman Ibn Affan ini, iaitu zuhur nikmah ala Uthman wa ta'allub alaih, munculnya dendam terhadap Sayyidina Uthman dan berlaku dan juga berlaku kecaman terhadap Sayyidina Uthman Ibn Affan. Dalam sejarah yang telah berlaku, antara perkara yang telah berlaku kepada menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Sayyidina Uthman ini, di bahagian kedua seperti mana disebut dalam kitab-kitab, bahawa di bahagian kedua pemerintahan Sayyidina Uthman ini telah berlaku keadaan politik yang tidak stabil, di mana sejarah memperlihatkan Sayyidina Uthman telah diserang pribadi Sayyidina Uthman, bermacam-macam tuduhan yang dilakukan terhadap Sayyidina Uthman, yang mana perkara ini di tajuk-tajuk selepas ini akan dibincangkan secara khusus tentang kali itu. Walau bagaimanapun, Sayyidina Uthman ini antara sahabat Nabi yang difitnah, dirasakan dia punya maruah dia, reputasi dia, dibangkitkan semangat rakyat khususnya yang berada jauh daripada kerajaan Madinah, iaitu semangat membenci Sayyidina Uthman, sehingga sampai ke peringkat terbunuh Sayyidina Uthman Ibn Affan. Itulah tajuk hak ni, hak kita nak bincang. Padahal seperti yang kita tahu, berdasarkan kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Uthman ini dari segi kelebihan melalui hadis sangat banyak, seorang dermawan yang luar biasa. Beberapa kali Nabi sebut bahawa Sayyidina Uthman ini tidak akan binasa, yakni tidak akan masuk ke dalam neraka dengan sebab amalan-amalan dia dalam bentuk sedekah itu yang begitu banyak. Misalnya kalau kita tak rasa sampai sekarang lah, kalau kita pergi ke Mekah seperti mana yang saya sebut dah sebelum ni, mana sebahagian tanah Masjid Madinah itu adalah tanah yang diwakafkan oleh Sayyidina Uthman Ibn Affan. Kalau sedekah-sedekah lain mungkin tak boleh nak sebut lah lokasi mana, sudut mana, tapi kukup mana pun jelasnya Masjid Madinah tu tidak besar pada peringkat awalnya. Tetapi bila umat Islam semakin ramai yang memeluk Islam, sehingga Masjid Madinah itu tidak dapat nak menampung bilangan jemaah yang ramai itu, maka Nabi SAW minta kepada sahabat, sesiapa yang ada duit, sesiapa yang ada kemampuan, supaya beli tanah yang berhampiran dengan Masjid Madinah itu. Maka Sayyidina Uthman pada waktu itu yang Allah SWT beri keluasan rezeki kepada Sayyidina Uthman, dia sanggup beli tanah yang apa ni kita tahu sepat yang setara lah kata sejiran dengan tanah Masjid Madinah itu, kemudian diwakafkan. Jadi benda tu sampai hari ini lah. Sebab itu masjid tapak asal tu, masjid mana kalau kita pergi ke Madinah kan, maknanya masjid yang begitu besar tu ada mana sekeping tanah Sayyidina Uthman yang Sayyidina Uthman beli dengan duit dia sendiri dan dia dermakan. Dan perbuatan Sayyidina Uthman itu, Nabi sebut, Nabi kata tidak akan ada lagi amalan yang boleh membinasakan Sayyidina Uthman. Kalau kita tengok dalam syarah-syarah hadis, kalau itu disebut, dimaksudkan oleh Nabi itu bahawa Sayyidina Uthman ni ahli syurga. Bahkan Sayyidina Uthman ni disebut Allah malu pada dia. Itu kelebihan dia. Dah banyaklah pujian-pujian, sanjungan yang Nabi berikan kepada Sayyidina Uthman. Baik.
Kita kata sebegini, kedudukan Sayyidina Uthman begitu tinggi, tetapi dalam sejarah tak boleh nak ubah dah sejarah ni. Berlaku pada Sayyidina Uthman, dia ni dibenci oleh golongan-golongan tertentu yang akan disebut golongan mana oleh Khatib Baghdadi. Selepas ni kita akan tengok golongan mana sebenarnya yang benci pada Sayyidina Uthman sehingga bangkit memberontak dan sampai ke peringkat membunuh Sayyidina Uthman di rumah dia ketika dia sedang baca Quran. Jadi selepas berlalu 6 tahun pemerintahan Sayyidina Uthman sebagai Khalifah Rashid, sebagai Khalifah Rashidah, Khalifah Rashid, maka muncul satu gerakan yang memburuk-burukkan Sayyidina Uthman, dan gerakan ini telah menyebarkan perasaan kebencian yang menimbulkan dendam kepada Sayyidina Uthman. Sebab itu kalau kita tengok dalam kitab, orang yang bunuh Sayyidina Uthman ni adalah orang yang dendam terhadap Sayyidina Uthman. Bila kita sebut dendam, maka dia ada sejarah lampau. Bila kita sebut dia berdendam dengan Sayyidina Uthman, maka sebenarnya bila sebut dendam tu, dia ada sejarah lampau. Mana dia ada peristiwa-peristiwa sebelum tu yang membangkitkan semangat benci dan dendam itu. Nah, bila sebut kalimah dendam tu, kita faham mana dia ni ada benda tak, ada benda sebelum tu yang dia tak puas hati dan sebagainya. InsyaAllah benda tu disenaraikan oleh Khatib Baghdad di sini sampai apa tu, tujuh golongan. Tujuh sebab lah kira-kira faktor yang mendorong golongan ini bunuh Sayyidina Uthman ibn Affan ini. Jadi gerakan ini sampai ke peringkat melakukan fitnah dengan menyebutkan keburukan-keburukan Sayyidina Uthman secara tidak benar, atau kita sebut sebagai fitnah ke atas kepribadian mulia Sayyidina Uthman itu. Padahal semua maklum bahawa Sayyidina Uthman ini seorang yang sangat budiman, yang sangat lembut, yang sangat kuat dari segi melakukan hubungan silaturahim, sangat baik. Dia Sayyidina Uthman ini, dan seorang yang saksama dalam pertimbangan dia, dan dia ni dikenali baik oleh sesiapa sajalah, oleh kawan dan lawan Sayyidina Uthman ibn Affan. Ibn Abdul Bar telah meriwayatkan daripada Salim. Dia mari satu kisah seperti mana disebut dari kitab Al-Isti'ad. Kata Ibn Abdul Barri telah meriwayatkan daripada Salim yang diambil daripada Ibn Umar. Ini anak Sayyidina Umar. Kata Ibn Umar, yakni Abdullah, dia kata sebenarnya golongan yang benci kepada Sayyidina Uthman itu, mereka mencerca, memburuk-burukkan Sayyidina Uthman kerana beberapa perkara yang ditimbulkan. Antaranya Sayyidina Uthman ini mengamalkan sikap nepotisme, kronisme dan sebagainya. Utamakan anak beranak, utamakan keluarga, utamakan kawan-kawan dia, orang yang sebulu dengan dia, sehingga diberi jawatan penting kepada mereka yang rapat dengan dia, khususnya keluarga dia. Jadi perkara ini digunakan ini sebagai modal untuk menarik perhatian masyarakat membenci Sayyidina Uthman ibn Affan. Dan juga perkara-perkara lain, yang mana kata Abdullah ibn Umar, dia kata kalulah perkara itu, asyak itu, perkara-perkara itu, kalulah di zaman Sayyidina Umar, kalau Sayyidina Umar yang buat, ma'atabu alih, mereka tak cerca pun Sayyidina Umar. Maknanya kenyataan Abdullah ibn Umar, dia kata sebenarnya apa yang dilakukan oleh Sayyidina Uthman sebenarnya menyambung kerja Sayyidina Umar. Bukan kata dia buat satu benda baru. Tak. Ni. Yang mana kalau kita boleh faham daripada kenyataan ini bahawa zaman Sayyidina Umar tu, oleh kerana Sayyidina Umar ni tegah, jadi musuh-musuh Islam ni tidak berani lah. Tapi Sayyidina Uthman ni tak. Sayyidina Uthman ni dia lembut sikit. Sikap dia lain. Dia lembut. Mana kalau orang cerca dia, kalau orang buat fitnah pada dia, lambat sikit nak bertindak. Sebab dikira tu orang tuduh peribadi dia. Kalau cabul hukum Allah, dia akan bertindak juga. Tapi apabila orang cerca dia, caci dia, dia anggap ini masalah dia. Jadi dia tidak bertindak. Padahal perkara tu bahaya.
Kerana tu juga musuh Islam pada waktu ini, iaitu golongan Sabai lah, golongan puak-puak Ibnu Sabak ni lah, Syiah, pengasas Syiah tu. Sebenarnya dia memburukkan peribadi Sayyidina Uthman tu dengan maksud untuk membangkitkan semangat benci sampai ke peringkat sanggup untuk memberontak. Itu dia punya target golongan Sabaiyah ini. Dan dalam sejarah disebutkan Sayyidina Uthman beberapa kali menghantar wakil kerajaan pergi ke Mesir untuk memperjelaskan, membersihkan fitnah-fitnah yang dilemparkan kepada Sayyidina Uthman, kepada dia sendiri. Kerana gerakan Sabaiyah yang paling berjaya adalah gerakan yang dilakukan di Mesir pada waktu itu. Di Mesir, Mesir ni jauh daripada Madinah. Jadi kawasan Madinah, kawasan Mekah tu, kalau ada pun tidaklah sampai ke peringkat sanggup bunuh Sayyidina Uthman. Kerana dalam sejarah kita tengok yang bunuh Sayyidina Uthman ni sebenarnya adalah golongan ni, penduduk daripada Iraq, Kufah ni, dan juga daripada Mesir. Tu orang di Mesir pada musim haji. Tu mengikut riwayat yang disebut. Bahkan tak ada sahabat pun sahabat yang terlibat bunuh Sayyidina Uthman. Walaupun ada disebut anak Sayyidina Abu Bakar, itu peringkat awal. Dia termakan dengan fitnah tu, sehingga ada dalam riwayat sebut anak Sayyidina Abu Bakar pergi pegang janggut Sayyidina Uthman pada malam dia nak kena bunuh. Tu dia terpengaruh dengan sebab fitnah itu kuat sangat. Maka Sayyidina Uthman kata, kalaulah ayahmu tengok mu buat pada aku gini, tentu dia akan kecewa benar. Maka anak Abu Bakar pun lepas, lepas tu lari tubik. Mana dia tak terlibat dengan bunuh Sayyidina Uthman ni. Tak ada, tak ada nak bukti, tak ada nak sebut nama lah. Kalau ada dalam kitab kata sahabat terlibat bunuh Sayyidina Uthman, ulama kata itu tak betul. Kalau ada, cuba sebut nama, cuba sebut nama, tak ada nak sebut. Paling tidak kita akan kata sahabat-sahabat yang tercatat nama dalam sejarah ni, sahabat-sahabat besar ni, tak ada yang terlibat. Ni orang lain suku sakat ni. Sebab tu dalam kitab dia ada bahas secara khusus. Kita akan tengok selepas. Abdullah ibn Umar ni dalam konteks ni, sebab itulah kita kata ulama misalnya Ibn Abdul Bar buat mari kenyataan, kemukakan kenyataan Abdullah ibn Umar ni. Kerana Abdullah ibn Umar ni dia melihat, dia berada di zaman pemerintahan Sayyidina Uthman ini daripada awal sampai Sayyidina Uthman mati. Dia ada di Madinah. Dia lihat bagaimana kedudukan pemerintahan Sayyidina Uthman ibn Affan. Dan Abdullah ibn Umar seperti yang kita maklum ni seorang sahabat Nabi yang sangat iltizam, committed dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam kisah Sayyidina Umar ni, dalam kisah Sayyidina Uthman ini, dia bersaksi bahawa Sayyidina Uthman ini sebenarnya tak ada buat salah pun. Apa yang dia buat itu sebenarnya merupakan satu kesinambungan kepada aktiviti tindakan yang dilakukan oleh Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu ayah dia. Yang mana kalau zaman Sayyidina Umar, kalau Sayyidina Umar buat gitu, tak ada timbul masalah pun. Kalau kita baca sejarah Sayyidina Umar lah, Sayyidina Umar ni memang dia ada hukum waktu itu, dia ada hukum orang ini bila buat salah. Ada, siapa lucu jawatan. Gak benda tu juga berlaku di zaman Sayyidina Uthman. Kenapa benda ini jadi isu besar sehingga digunakan sebagai modal untuk memburukkan Sayyidina Uthman? Selepas ni dia ada tajuk khusus selepas ni. Kita boleh tengok. Jadi kenyataan umum yang disebutkan oleh Abdullah ibn Umar ni bahawa tak ada pun sebenarnya Sayyidina Uthman buat benda salah, bercanggah secara total dengan khalifah sebelumnya. Tak ada. So, ayah aku lah buat ni. Tapi zaman ayah aku tak ada apa-apa. Mana bila zaman dia meneruskan kerja itu, dah kena buat sama, bahkan lebih baik lagi. Dari segi agihan harta, zaman Sayyidina Uthman lebih baik lagi. Lebih mewah lagi rakyat sebenarnya di zaman Sayyidina Uthman berbanding zaman Sayyidina Umar. Lebih baik lagi. Bahkan Sayyidina Umar pun, Sayyidina Uthman sendiri pernah sebut. Pernah sebut kepada rakyat, kepada masyarakat, dia kata, kenapa kamu kecam aku, kenapa kamu berdenda kepada aku, sedangkan kenyataan membuktikan bahawa kamu hidup selesa, kamu hidup lebih mewah daripada khalifah sebelah aku. Sebab Sayyidina Uthman ni dia jaga sungguh kemaslahatan rakyat itu. Tu. Jadi apa maksud sebenarnya, di mana silap? Nak sebut tak boleh. Paling tidak kan, macam-macam lah fitnah Sayyidina Uthman ni makan duit zakat. Nasabah makan duit zakat, tak nasabah rasa.
Sebab dia ni orang kaya, kaya sebelum jadi pemerintah lagi. Dia terbukti dia ni membelanjakan harta untuk perang fi sabilillah tu. Sampai 1000 ekor binatang dalam peperangan Tabuk termasuk unta dan kuda perang. Orang lagu ni tak ambil harta orang. Orang yang suka menderma ni dengan harta dia sendiri sampai habis begitu banyak, beli telaga, sumber air utama di Madinah dan disedekahkan, diwakafkan. Siapa dia nak boleh terima kenyataan kata dia makan duit zakat, ambil jawatan penting, beri kepada anak-anak dia. Sebab itulah ulama buat kajian. Kalau kita nak bandingkan dari sudut tindakan memberi jawatan kepada anak-anak lah, kepada keluarga, perkara itu juga berlaku di zaman Sayyidina Ali. Bahkan zaman Sayyidina Ali sebenarnya lebih ramah lagi. Sayyidina Ali memberikan jawatan kepada anak-anak dia, kepada kaum keluarga dia, mengikut ulama. Kalau kita tengok dalam sejarah. Tapi kenapa Sayyidina Ali tak timbul? Itu sebagai satu isu besar. Misalnya Ahli Sunnah tak timbul. Sebab Ahli Sunnah tak ada masalah. Sebab Sayyidina Ali ni dia orang yang baik, yang diiktiraf sebagai manusia yang baik, dipuji ahli syurga dia. Dan tindakan dia tu bukan semata-mata keputusan peribadi dia. Dah anak-anak dah layak, tak jadi masalah. Dah layak walaupun anak-anak. Gak kita kenapa? Ni Sayyidina Ali ke Sayyidina Uthman ke, mereka ni keluarga pemimpin, keluarga yang memerintah. Tidak pilih, tidak menjadi masalah. Kata Qadi Abu Bakr Ibn al-Arabi, Qadi Abu Bakr Ibn al-Arabi atau lebih terkenal dengan Ibn al-Arabi, ini ulama besar ni, mahir dalam beberapa bidang ilmu dia ni, ahli sastrawan. Hebatlah dia ni. Dia ni ulama yang hidup di kurun kelima hijrah. Nama dia Muhammad bin Abdullah bin Muhammad al-Ma'afi al-Ishbidi al-Maliki. Dia ni orang Andalus ni, orang Spanyol. Tapi sangat hebat dan ahli sejarah besar dia ni. Kritis dalam kajian dia, sangat kritis dia ni. Ini kata Ibn al-Arabi. Dia kata golongan yang menyebutkan keburukan Sayyidina Uthman sebenarnya adalah berasaskan kepada dendam kesumat yang telah mereka yakini, yang telah menjadi akidah mereka. Siapa mereka? Mereka menjadi akidah mereka Sayyidina Uthman ni jahat. Tak boleh nak sebut pun kejahatan. Tapi bila benda tu menjadi satu keyakinan, maka perkara itu dia tak nampak kebaikan. Sebab tu dia gini, dia sebab tu dalam kita ada juga, kita ni dalam hadis ke, bila kita benci jangan melampau kita benci pada orang. Kalau kita melampau, saya begitu, kalau kita melampau melebihi had, dia rosak juga. Begitu juga kita benci pada seorang tapi melebihi had, benci telajuk kita kata, dia boleh rosak juga. Sebab tu khairul umur awsatuha, tu maknanya berpada-pada. Sebab kalau benci yang telajak, yang melampau, hulu, dia menyebabkan kita hilang pertimbangan. Bila manusia hilang pertimbangan, dia hanya melihat yang buruk-buruk saja. Dia akan melihat perkara yang negatif dan yang tidak baik. Jadi perkara yang baik, yang begitu banyak, tak ada apa. Sebab tu pada peringkat awal itu saya tekan, saya beri penekanan dari segi huraiannya bahawa kita berdasar pada hadis dan sebagainya, berdasar pada Quran kita duk mengaji itulah, tafsir dan sebagainya, kita kena melihat manusia dalam benda yang hak, benda hak baik, hak banyak tu. Jangan kita sebab manusia ni pukul mana pun jahat, setara mana pun saja lah. Secara umum lah, kita misalnya kita kata ada orang kapur kita tak ju, beberapa sifat je, beberapa perangai je tak ju. Misalnya kita kata tu menipu, kita kata memang menipu tu boleh habis waktu ya. Tapi kalau dari segi ibu bapa, dari segi katakanlah menipu dari nego, kadang-kadang setengah tu hak menipu ni, kadang-kadang sedekah jangan ikut, boleh kakak-kakak lah. Misalnya kalau tanya ke apa-apa pandangnya, buat baik ngaji dengan ibu bapa, kadang-kadang walaupun kita kata nipu tu kesalahan besar tu, kesalahan besar. Tapi kalau nak kira lah sebenarnya, dia tidak banyak, mesti dia banyak kebaikan manusia ni. Itu di kalangan kita, tak seraya. Isteri kita misalnya, kalau balah pergi ke mahkamah dah, pergi ke jawab ke kadi, 2-3 kali lah ya sebut, kau ni nak balah.
Sebab terkadang Datuk Qadir Syedik kata, Acik sebut dah hak baik dia. Oh, banyak mana hak baik dia. Tapi hak salah dua tiga kali. Nah, masa kaunseling, kenapa? Kenapa kis dua tiga kali hak kita tidak belagangi, kita kata tak? Maka kita nak jadikan benda tu sebagai titik perbezaan sehingga sampai ke peringkat hancur sebuah rumah tangga. Nah, jadi tidak menasabah. Itu di kalangan kita. Dan benda tu memang kena jadi, kena ada pertimbangan itu. Baru selamat kita. Dalam konteks sahabat ni, lagilah besar. Kalau ada sahabat buat salah, kalau ada, nah, sebut Sayyidina Uthman. Boleh sebut, tak boleh. Sayyidina Uthman ni tak boleh sebut. Dari segi keyakinan kita, memang dia ada salah. Sebab dia bukan maksum. Tapi boleh sebut ke? Tak boleh sebut. Tak boleh sebut. Sebab apa tak boleh sebut? Sebab sahabat dia tak akan sebut kesalahan di kalangan sahabat. Sebab apa? Sebab dia tahu sahabat ni kalau ada dia buat salah, tak ada nak sebut. Dia ni pergi berpuluh-puluh kali, tak ada kalau ada dia salah kita nak sebut. Sebab tu tak ada. Kalau ada buat sebab kita lah. Nah, misalnya pemimpin kita, kita tahu dia berjuang daripada muda faktor, tak ada kepentingan. Kalau ada sedikit silap dia misalnya, silap kadang-kadang dia kecik, macam mana salah, kadang-kadang berlaku terfitnah dengan tidak sengaja. Nah, dia pun minta maaf, kita buat tak tahu. Sebab apa? Sebab sekali dua kali. Enggak sahabat Nabi ni nak siapa lagi perai bela agama, korban kepentingan diri kerana agama. Patut kalau ada berlaku kesalahan, dan memang ada. Sebab dia bukan maksud. Sahabat buat tak tahu kita. Nah, sebab tu seperti yang saya sebut sebelum ni, mana nak cari tu payah. Sebab itulah kena reka cerita keburukan sahabat. Kalau nak cari yang sahih, tak ada. Sebab tu ulama kata untuk memburukkan sahabat ni terpaksa reka hadis, terpaksa reka riwayat, terpaksa bohong baru nampak kesalahan sahabat. Kalau nak cari hak darat atas tanah darat gini, tak ada siapa begitu sekali. Jadi kata Ibn al-Arabi, dia kata sebenarnya keyakinan yang ada dalam diri orang yang benci pada Sayyidina Uthman ini, sebenarnya perkara itu telah menghasilkan satu perasaan dengki yang sangat tinggi, yang sangat dahsyat. Yang mana perkara ini sebenarnya yang mendorong manusia itu jadi benci pada Sayyidina Uthman itu. Kenapa? Kerana lemah pengamalan agama. Kerana tidak terdidik dengan cara baik. Lemah keyakinan terhadap agama. Dan manusia yang ada kepentingan diri, bukan kepentingan agama. Kata Ibn al-Arabi lagi, kalau kita perhatikan melalui kenyataan-kenyataan sejarah, golongan yang membenci Sayyidina Uthman sampai peringkat membunuh Sayyidina Uthman ini, watak-watak mereka ini adalah watak-watak manusia yang sangat hina sebenarnya. Hati-hati mereka sangat kotor, dan bentuk kehidupan mereka sangat batil, sangat sinonim dengan kebatilan. Dan kita dapati mereka ini, yakni golongan yang membenci Sayyidina Uthman ini, mereka ada tujuan-tujuan jahat dan helah-helah yang sangat buruk di sebalik perkara itu. Seorang pengkaji yang kritis, iaitu Syekh Muhibbuddin Al-Khatib, dia sebut, dia kata sebab-sebab yang mendorong masyarakat atau orang ramai pada di zaman Sayyidina Uthman, yang mendorong mereka untuk melakukan fitnah, memburukkan Sayyidina Uthman dan melakukan tindakan-tindakan yang sangat jelek, yang sangat keji, dan mereka telah melakukan jenayah yang sangat mungkar. Mereka ini sebenarnya kita boleh bahagikan kepada beberapa tahap manusia. Ini dia bagi. Siapa dia buat sini? Siapa tujuh? Ini hak-hak terlibat, hak duk memburukkan Sayyidina Uthman, hak benci Sayyidina Uthman sampai macam-macam kata sehingga menjadikan laknat pada Sayyidina Uthman itu sebagai wiri yang mereka anggap sebagai boleh pahala. Nah, cuba bayangkan dia ada di Mesir zaman Sayyidina Uthman. Tiap-tiap hari dia ajar laknat kepada Sayyidina Uthman. Selepas maya laknat, laknatullah. Benda tu setiap-tiap hari buat. Cuba kita bayangkan bagaimana perasaan benci itu meluak-luak, menebal sesapak satu peringkat, kita tak boleh nak gambar. Sehingga kita sentiasa subuhkan perasaan benci dengan lahirkan pada lidah laknat, kata-kata laknat. Agak-agak lagu mana.
Misalnya seorang ibu, misalnya buat gambar dia nampak masyarakat hok benci pasal semua ni, mengikut gambar Syekh Khatib Baghdadi. Misalnya kita kata seorang anak duduk, misalnya ayah dia kahwin dua misalnya, nah, lepas tu cerah lah pula. Jadi bini ni, katakanlah bini ni teruk, dia asuh anak dia supaya benci pada bapak dia, kepada tok laki dia tu lah. Nana hari dia sebut ayahmu jahat gini-gini, dia nubui benar-benar negatif gitu daripada kecil lagi. Bila-bila anak ni terlekat ayah dia ni jahat, payah kaklah nak buat tu. Anak dia akan benci luar biasa pada ayah dia. Sebab mak ni pedulah pada tiap hari dia sebut. Tak ada dia bui benda baik, gambaran baik tentang suami dia kepada anak dia. Agak-agak macam mana jadi? Tiap-tiap hari. Hak ni cara Abdullah Ibn Sabak nak supaya orang benci pada Sayyidina Uthman. Selain daripada fitnah-fitnah, dia ajar pula membenci Sayyidina Uthman dalam bentuk kata-kata, lisan. Laknatullahi alaika. Sebut Allah. Lepas maya beberapa kali sebut. Sehingga kau dalam kitab Syiah Allah ni kak, dia kata waktu yang paling mustajab sekali, paling afdal nak anak ni ketika duduk berok oleh jambel. Dalam kitab Syiah berok hati-hati tak? Ketika masa terai nak berok, tengok masa tu lah paling afdal nak pada Sayyidina Bakar, pada Aisyah. Cuba fikir dalam kitab tu, mustahil tu. Gak ni pun mami dia ajar gitu. Tak sini naik semangat lagu mana benci pada Sayyidina. Kalau begitu sekali dikaitkan zikir sebagai zikir laknat pada Sayyidina Uthman bin Affan. Jadi benci juga. Kita kata orang kampung, no, orang tidak berpendidikan. Sebeginilah kita kata dah. Kalau saya nak ambil benda ni dulu lah ni, insyaAllah tak ada dah. Misalnya dalam bab politik, setengah-setengah kampung ni ada. Bila pemimpin dia tanah, bila orang hak dia yakin ni pemimpin dia hak betul, dia orang panggil ta'asud, dia meruk pemimpin dia duduk ayak keburukan pemimpin ni. Orang kapung ni, orang tak ngaji, dia benci. Dia tidak suka kita, dia benci. Dia benci sungguh. Orang katak belah TV dengan kapok ada. Dia tengok pemimpin tu, ada kelantan kita ni. Bini dia kata, sebutir TV malah belah ruang TV. Pemimpin tu duduk kacak dalam TV. Mak ayah setahun tu benci. Berat tu. Pada kapur dia yang mimpi tu buat siapa benci. Sebelah pada yang kapok TV. Dung, kau tengok. Rok ke. Dia benci dah. Menipu ke. Macam-macam kata. Tak ada. Hak wui lutut wui di atas muka TV tu tak rok. Tak ada lagi. Lutut tapak kaki atas muka TV. Ni orang kapok. Mimpi gitu orang kapok. Saya pernah tengok dah. Dia kata, ni tempat saya. Macam kata, tak boleh wajib gitu. Mereka tak boleh apa. Jahat ni. Dia kata kat TV kedua ya. Ada tak kata nak tahu. Dia kata kalau TV gerua ya, tapi tak tahu TV gerua 1000 lebih. Kalau TV gerua ya, dia kata anak hari, dia beli anak hari. Esok beli kata pun tak, kalau gerua ya. Nak ayak dia benci bila pemimpin tu tobi. Gak kebencian lagu tu. Dia bila gambar, cuba gambar. Kita boleh gambar lah. Gambar itu lah ya Khatib Baghdadi nak bui pada kita, biar kita faham. Kenapa? Padahalnya Sayyidina Uthman ni baiknya ngekir. Sebab tu tak ada. Sebab tu salah kita memberi gambaran salah pada orang adalah satu kesalahan. Kita menanya perasaan benci ni salah. Sebab Nabi tak tanya perasaan benci. Kita tanya perasaan benci ni kepada benda syirik, benda apa tu. Bukan kepada individu tu. Tidak. Tu bahaya ni Khatib Baghdadi ni. Siapa dia beri senarai? Yang pertama, dia kata antara peringkat manusia dalam agama-agama tu kita boleh bagi kepada beberapa marhalah, beberapa maratib, beberapa peringkat. Yang pertamanya, di kalangan orang-orang yang benci, dendam, kesumat kepada Sayyidina Uthman ibn Affan itu, di kalangan mereka itu ada orang yang perasaan melampau dalam agama. Ghuluun fiddin. Ghuluun fiddin ni maknanya dia ta'asub kepada pemimpin dia, menyebabkan pemimpin dia sebut apa pun dia akan terima dengan cara ta'asub. Siapa dia yang mula-mula? Abdullah ibn Sabak. Abdullah ibn Sabak, ulama dalam kitab sejarah sebut dia berjaya memenangi hati rakyat Mesir. Cara dia buat, hati-hati nak ingat setahun ruah ke dia buat kerja? Tidak. Selepas Nabi mati dia buat kerja lalu. Dia bukan buat kerja setahun ruah. Dia nak memenangi hati rakyat di Mesir, di era tu.
disebut dalam kitab, dalam Bazlul Majhud fi itsbati musyabahat ar-Rafidah billah tu, dia raung, dia buat roadshow tu berbelas tahun. Dia duk main, dia buat provokasi dan sebagainya. Siapa peringkat orang terima dia sebagai orang baik. Dia adalah cara dia ni. Orang cerdik ni dia orang tak perasan not fitnah. Ni pemimpin pemutabligh yang hebat ni. Ha ni. Dia gini orang yang pidato dia hebat ni dah. Sebab tu orang Arab kata inna fil kalam sihir. Sesungguhnya pada kalam tu dia ada unsur memukau. Sihir mana memukau orang. Enggak apa kau ibnu sahabat ni memang orang yang petah bercakap. Bahasa dia guna. Sebab kita dengar ahli-ahli politik setengah tu kacau, oh kagum kita. Kadang-kadang dia sebut tak betul pun. Cuma bila kita dengar kacau, oh wah, menarik perhatian. Enggak kok lama-lama ni hati-hati lah. Bukan cedik semua. Bukan cedik semua. Kita kata oi, kena cek dulu. Orang lain telah pah dalam perut dah. Ha, benda-benda gitu manusia ni gitulah. Bila masyarakat ramah, masyarakat yang ramah ni dah, ha, itu bahaya. Dia masalah. Ah ni cerita saya nak sembang. Jadi puak-puak ni jenis lagu tu. Payahlah kita nak payah kadang-kadang sebab dia gini, kadang-kadang orang baik ni payah dia nak payah orang jahat ni. Eh, orang daripada kecil lagi dia didik cara baik, kadang-kadang dia tak ada nak payah manusia. Manusia hak baik, hak payah hak jahat ni. Bila dia tengok, dulu dia kenal kau tu jahat, tiba-tiba lepas tu dia jumpa jadi baik, dia tak percaya. Sebab dia kata sebab dia jahat, mana mungkin dia jadi baik. Padahal kau itu bertaubat lama, jadi baik lama. Ha, kadang-kadang orang yang baik daripada kecil ni payah nak faham benda-benda gitu. Dia ada di satu negeri, kawasan Asia kita, mana sebutlah. Dia ada satu kampung tu, kerja dia demonstrasi. Ada. Dia dibayar upah. Ada isu sikit tobit dalam sekampung tobit. Memang dia dibayar, sekampung kerja dia demonstrasi. Ada. Orang ni orang susah. Bila dibayar sikit dia sanggup, buat ke dia bersanggup. Ni orang dipergunakan oleh orang. Mana-mana pun ada ni lagu. Tetapi orang susah, ikut orang suruh lah. Asalkan boleh piti. Jadi mereka ni pun gitulah juga. Dan wa akbarul hanak wartakabu fi inkari al-mubiqat. Jadi puak-puak ni puak-puak yang jauh daripada agamanya, puak kerah kepala, orang yang tidak berpendidikan. Dan mereka ni melakukan benda-benda yang boleh membinasakan. Benda-benda mubiqat hak Tuhan lah kan. Jadi makna jiwa tu jauh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ni puak-puak ni ataupun kita kata puak-puak kaki musyak, puak-puak jenis tak pakar lah. Haa, puak-puak teruk. Haa, jadi gambaran nak semua dah faham, saya nak sebut gini. Misalnya kita sebagai orang ahli masjid semua, cuba kita pindah rumah, pergi duduk di satu tempat yang mana orang kawasan tu mayat pun duduk kawasan tu. Sebab saya ada pengalaman. Dah 2 bulan tak boleh duduk. Kita pun tak kenal, pergi duduk, kita pindah pergi duduk kawasan tu, teruk. Bangun pagi pukul 7 tu, nah, bunyi dah suara. Mak dia duk gerak, duk gerak anak dia suruh bangun sekolah. Bangunlah menata ni aku gerak aja. Asyik, tak apa, gerak bahasa. Padahal nak kata ulu dalam hutan ni, dah. Lepas tu, hak alik ni pula, bapa tak ada bank, anak zina lah. Hak ni pula tak maya, hak ni hak tak pergi sekolah, macam-macam dah kata tak ada. Dah 2 bulan. Aku kacak kamu sebab kacak berok. Itu bahasa di sekitar. Saya sendiri alami. Kata tak liru. Jadi benda-benda itu mengajar kita. Manusia jenis gini, ini seperti yang digambar oleh Khatib Baghdadi. Manusia lagu ni dia tak ada pertimbangan yang waras. Hak dia tak sebut dalam kitab ni ya, tapi sebut dalam kitab lain. Antara sebab besar juga kenapa mereka ini memberontak terhadap Sayyidina Uthman, salah satunya kerana jarak yang jauh. Ramah kalau mereka tidak benar-benar mengenali siapa Sayyidina Uthman ibn Affan. Dia tak kenal. Bukan kalangan sahabat. Ni puak-puak tabi'i, puak-puak yang baru masuk Islam, ataupun puak-puak yang capur lah. Sebab di Mesir, kita tahu sejarah Mesir macam mana. Penuh dengan benda-benda khurafat, benda-benda yang etika-etika yang tidak betul. Mesir ni sebenarnya. Siapa bunuh anak-anak Darussunti setiap tahun untuk dipersembah kepada sungai ni, itu berlaku di Mesir. Benda tu hapus di zaman Sayyidina Uthman, Sayyidina Umar. Maknanya teruk dia punya i'tiqad rakyat Mesir. Sebab tu dalam sejarah disebut, dalam sebuah buku disebut bahawa Mesir ni hilang pengaruh Hajar Esak, pernah Syiah pernah hilang sementara zaman Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqaf. Ha, dia kena hantar orang lagu ni baru padan dengan penduduk dia. Tak rup dengan gubernur Juh ni. Dia kena hantar orang lagu ni. Memang di zaman Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqaf tak boleh hakak kepala Syiah.
Sapa hajah kata aku akan buru bobo Syiah ni, siapa perlu bejar dia akan cari. Dia tumpu khusus pada waktu tentera dia. Dia tak wibu eh. Ah, mana tak ada. Tak ada Syiah pada zaman dia. Kira-kiranya gitu. Ulama kata ada, cuma tak boleh nak akak kepala. Yang kedua. Yang kedua, di kalangan mereka ini, ni peringkat yang kedua. Ada di kalangan mereka yang tidak ada sedikit pun jasa dalam Islam. Tak ada kau satu. Kalau kita panggil Islam bakar lah istilah kita. Tak ada jasa sekian. Sekadar mengucap dua kalimat syahadah. Dan mereka ini telah berdendam, telah berdengki, membenci dan menyimpan perasaan dendam terhadap umat Islam yang awal, yang masuk Islam, yang mempunyai jasa besar dari kalangan sahabat radhiyallahu anhu, khususnya dari kumpulan, dari apa ni, kumpulan Quraisy, bangsa Quraisy ini, Arab Quraisy. Kenapa? Kerana mereka ini dipuji mendapat kelebihan dalam agama. Wassabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar, orang yang ada, yang ada sumbangan besar, jasa besar, pergi perang dengan Nabi, bersama Nabi, lepas Nabi pun perang lagi. Ha, mereka dapat ghanimah dan sebagainya, banyak lebih. Dia orang duduk mana-mana pergi pun duduk puji sahabat. Ha, jadi ha, dia nak marah. Dia nak marah. Antara yang sebab dia nak marahnya kerana dia kata demon ni lah sebenarnya yang menyebabkan datuk nenek moyang kita tu jadi merempak, kalah dari perang. Kerana sahabat ni lah, ini maknanya pengaruh, pengaruh kerana tempat dia tu pernah berlaku peperangan, yang mana sahabat Nabi bawa Islam sampai mereka berlaku peperangan, dia timur puasa dunia. Jadi walaupun masuk Islam setengah-setengah tu, dia ramanya tak masuk Islam, bila ada peluang nak balas dendam tu, maka pada waktu itulah dia ambil peluang tu. Lebih-lebih memang kijai Abdullah ibn Sahabat ni sebenarnya dia nak ambil tu, dia nak ambil peluang-peluang yang ada tu untuk dijadikan sebagai modal untuk menarik perhatian, menaikkan semangat benci bersama. Ingat kamu dulu bangsa yang terhormat misalnya, kenapa kamu jadi terjajah? Dia guna istilah-istilah gitu. Nuh, hak duduk di Madinah, hak itulah sebenarnya yang menjajah kamu. Dia timbulkan benda-benda gitu. Ini cara provokasi, cara nak menarik perhatian masyarakat pada waktu dia guna. Seperti yang kita maklumlah bahawa pada zaman Sayyidina Uthman ni, di peringkat awal pun kita telah sebut dah bahawa zaman Sayyidina Uthman ni memang Islam berkembang dengan cukup hebat. Kenapa disebut di zaman Sayyidina Uthman ni kira-kiranya zaman yang paling kaya, harta negara sangat banyak? Kenapa? Kerana kita kata kerajaan Islam Madinah ni mempunyai, kalau dalam istilah ni kita kata jajah ta'aluk tu yang luas, futuhat. Mana kerajaan negeri-negeri sekitar tu ataupun negara dia tunduk pada kerajaan, hak ni luas. Bila luas, dia ada hasil bumi, hasil cukai tanaman sampai kepada bumi Madinah. Dia menyebabkan rakyat kaya raya. Dari Sayyidina Uthman ni dia agih pada rakyat miskin, bayar dalam tuk bulannya pada orang miskin, hok buta, hok cacat janda tu dapat merasai hasil mahsul negeri. Dia zaman ni zaman kaya. Jadi puak-puak ni dia benci, dia nak marah. Jadi perasaan itu diambil kesempatan oleh Abdullah ibn Sabah untuk disuburkan menjadi satu kebencian yang luar biasa pada waktu itu. Yang ketiga, yang terakhir, yang kita ambil selagi waktu kita sambung semula. Di kalangan mereka ini ada yang apa ni, hakikatnya mereka juga berdendam kepada sahabat. Tapi dendam ini dia berkait dengan kerana ada keturunan mereka, keluarga mereka yang telah dijatuhkan hukuman syariat kepada anak-anak mereka. Ada yang kena bunuh dalam peperangan, ada yang kena bunuh keluarga dia masa perang. Ada yang telah dijatuhkan hukuman kerana memberontak terhadap negara Islam. Ada yang kita kata dibuat negeri. Kenapa? Kerana terlibat dengan jenayah dan sebagainya. Hak banyak sekali melalui peperangan, kalah dalam peperangan, jadi anak buat mati dalam peperangan, maka anak-anak dia ni dia timbul satu perasaan dendam. Maka mereka telah menyembunyikan perasaan ini dalam hati mereka, perasaan dendam ke sumak dan rasa nak marah. Siapa satu peringkat dia akan guna.
Contohnya gini saja, untuk mudah payah kita ambil contoh gini. Misalnya kita kata, kalau kita ni nah, kalau kerajaan kita main sentimen lah kata. Oh, becim lah kita pada Jepun ni. Tak kalau kira. Oh. Tapi alhamdulillah kerajaan kita tidak guna. Kalau dia guna lah ni. Seperti mana China pernah berlaku pada China. Dah, bagaimana Jepun buat pada rakyat China dulu ni. Nah. Zaman penjajah Jepun lagu mana rakyat kita. Oh, kalau main sentimen lagu tu, kalau kerajaan pemimpin politik duk main sentimen lagu tu, apa akan jadi? Tidak akan aman. Akan timbul kebencian luar biasa. Sebab tu bila ada pemimpin seguna istilah-istilah yang agak menggurih perasaan, dia tutup lagi. Tak akan naik dalam politik. Misalnya balik ke tanah bersalah kamu, misalnya dia kata ke China, bahaya tu. Kamu ni adalah bangsa penceroboh. Guna istilah gitu. Di Malaysia, dalam konteks Malaysia, itu bahaya. Sebab dia boleh mengundang sejarah lama tu. Dia mari kelitah lah lepala tu lah. Itu bahaya tu. Tak kena air bulan lah. Silak-silak air bulan. Katok China belakang. Bahaya ni ada tak? Benda-benda gini. Jadi benda ni berlaku di Mesir. Berlaku di Erok Zamir tu. Dia guna. Ingat. Ni. Paduk di Madinah ni. Ni. Pejuang-pejuang aduk Madinah. Imam Raitah Madinah sekarang. Kamu ingat. Dialah yang bunuh keluarga kamu. Dalam peperangan ni. Dia naik ke semangat gitu. Enggak orang-orang yang tak cinta. Ya, dia. Orang tak cinta. Kalau kita turun nak mudah payah kat gini lah. Tok kita balas sampai dulu. Ingat. Tok mu mati kira tu. Tok dulu kawan ni pun tak kenal tok dia. Tapi dia bawa cerita. Kau nak gawai sikit-sikit tak jadi. Ataupun hot tu ni dah boleh pisau. Jangan tu main. Bangkit bak darah ni. Bapa yang mau tak sih kita dia. Juh dia pemanah kita. Tak sih aku keturunnya dia. Aku keturunnya aku tak sih. Bapa tu. Dia ingat cerita tok dia dulu. Oh, pada hak kawin mati aja lembur. Pak kawin ni berubah jadi bahaya tak kira. Dia kira keturunan. Zaman bila pun dia ada manusia jenis gitu. Dia ada. Ini antara sebab. Dia gabung. Jadi, tokoh seperti Abdullah bin Sabak, dia pandai mengambil peluang. Ini mengikut kajian Khatib Baghdadi. Dia orang inilah sebenarnya yang dipergunakan, yang diperkudakan oleh Abdullah bin Sabak untuk memberontak terhadap Sayyidina Uthman ibn Affan. Jadi insyaAllah 4 lagi golongan manusia, golongan pemberontak itu yang disebut hari ini, kita insyaAllah kita sebut minggu seterusnya lah insyaAllah. Saya setakat itulah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.